Neng, ini juga biasanya begitulah kalau di Amerika namanya monumen. Pasti ada tempat duduk yang nyaman seperti ini supaya orang bisa duduk, bisa menikmati dan mengapresiasi ininya, maknanya, pesannya. Makna tugu ini. Dan di depan ini ada apa ya? Kayak bukan kolam ini. Namanya cascading water. Cascading water. Jadi bikin perasaan apa ya? Nyaman, tenang, damai air, gitu. Air apa ya? Air terjun. Bukan terjun. Terjun mini. Nah, ini memang Oktober adalah khususnya untuk mengapresiasi pekerja difabel. Walaupun begitu ada hari-hari lain yang mengapresiasi warga difabel. Secara lebih umum. Secara lebih itu umum. Biasanya diperingati di BGD ada parade, ada pertunjukan dan macam-macam ini ya. Misalnya yaitu peringatan Disability Act of 1964 itu. Itu diperingati besar-besaran di sini tuh, Neng. Saya juga ngumpul di mall, the mall situ kan, masalah, suka ada demo ya, demo yang di atas kursi roda, yang macam-macam. Ya, mari kita sekarang belajar English in a minute. Welcome to English in a Minute. What would you think if you heard someone say, I'm getting cold feet. Did she forget to put on her shoes? Is she standing in snow? Let's listen and see whether we can figure this out. Are you going to enter the photo contest? I don't know. Oh, you should. You're so talented. Your pictures are beautiful. You're just being nice. But I'm getting cold feet. I don't know if I'm good enough. If you say, I am getting cold feet, it means that you are afraid or uncomfortable about doing something. For example, people say a person is getting cold feet if he or she is supposed to get married but calls off or cancels the wedding. This is a very common informal phrase. And that's English in a Minute. Nah, itu dulu tadi English in a Minute, semoga berguna. Kalau ada usulan, bisa dilayangkan lewat email di warung@vionews.com. Atau di Facebooknya dengan kata kunci warung VOA. Saiki, gilirannya jagat neko-neko. Orang Amerika biasanya minum bir pas siang hari ataupun malam hari. Tapi Ras Meredith, lelaki dari Kentucky ini ingin mengubah kebiasaan ini dengan membuat bir khusus untuk menemani sarapan. Ia menamainya bir rasa sirup yang bisa dituang di atas roti atau bisa juga diminum langsung. Ia menjamin bir ini tidak akan membuat mabuk karena kadar alkoholnya kurang dari 1%. Kecuali lek ngombini 5 botol. Alamat bolos kerja, rek. Warga kota Houston, Texas geger karena seorang pemilik kura-kura melaporkan binatang piaraannya dicuri. Setelah dilakukan pencarian yang melibatkan pengurus RT dan RW setempat, serta dibantu Dinas Peternakan Kota, kura-kura seberat 30 kg ini ditemukan sedang bermain di halaman tetangga tidak jauh dari rumah pemilik. Dinas Peternakan sedang menyelidiki bagaimana binatang yang jalannya pelan ini lepas tanpa ada yang nonangi. Mosok gandol truk lewat, rek. Anjing tidak hanya senang lari, tapi juga bermain selancar. Bahkan sudah ada kompetisi selancar anjing seperti di pantai Huntington, California ini. Meski sudah dilatih keras, anjing-anjing ini masih harus dipandu oleh pemiliknya, karena konon sebagian anjing terganggu konsentrasinya ketika melihat pakaian bikini. Mesti asune biasa selancar nak nggon kali ku. Tidak terasa sudah menemani sampean selama 30 menit. 30 menit. Kita bicarakan masalah peringatan bulan apresiasi pekerja difabel di Amerika Serikat. Dan mudah-mudahan cerita-cerita tadi kan memang menggugah ya, memberi inspirasi. Memberi inspirasi bahwa
namanya warga berkekhususan atau yang warga yang bukan berkekhususan itu sama-sama bisa kontribusi terhadap masyarakat ya. Betul, dan bagaimana kita harus memperlakukan mereka secara manusiawi. Ya, betul. Ya dulur, kalau lagi-lagi ada pertanyaan, kritik atau komentar bisa dilayangkan lewat email di warung@voanews.com atau di Facebook dengan kata kunci Warung VOA. Aku Cak Supri. Aku Ning Nadia bersama Ning Nia di belakang kamera. Nyun pamit dulur. Memericik air. Sudah.